dua kolonel TNI Angkatan Darat tinggalkan jabatan penting di Kodam Tanjung Pura. Selasa 22 Maret 2022, dua perwira menengah terbaik TNI Angkatan Darat resmi meninggalkan Resimen Induk Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura. Kedua perwira itu yakni Kolonel Infanteri Indra Saputra Kusuma dan Kolonel Infanteri Rudianto. Berdasarkan siaran resmi Rindam 12 Tanjung Pura, kedua kolonel itu meninggalkan satuan. Setelah dilakukan acara tradisi pelepasan personel di lapangan Casana Rindam 12 Tanjung Pura. Jalan Pasir Panjang, Kota Singkawang. Kedua kolonel ini sebelumnya merupakan pejabat jabatan penting di Rindam 12 Tanjung Pura. Endra merupakan wakil komandan Rindam, sedangkan Rudianto adalah kepala bagian latihan Rindam. Endra harus pergi karena mendapatkan promosi naik jabatan untuk menjabat sebagai komandan Rindam 13 Merdeka. Sedangkan Rudianto jadi pamin di Markas Besar TNI Angkatan Darat dalam rangka mengikuti Sesko TNI. Komandan Rindam 12 Tanjung Pura, Kolonel Infanteri Maisel Asmi, melepas langsung kedua perwira terbaik yang pernah bekerja sama dengannya itu.